sih entokon guruan penyakit tira. Cuman kasih obat aja kok sebentar yuk. Kemana deh? Kemana? Kemana? Buset, gua kira dikirain apaan tadi tuh? Celana goyang-goyang kan? Palangnya itu buning sih. Isinya nih. Enggak apa-apa. Enggak bakal nginep kok ya. Cuman jalan-jalan, periksa sebentar. Karena kalau ngambil obat itu harus sama orangnya. Aduh, saya mau pakai celana dulu apa? Ya udah enggak apa-apa. Tenang aja. Saya iya orang mau celana. Mau pakai celana dulu saya. Udah. Ngambil sepatu sama celana. Enggak usah pakai sepatu, udah pakai sendal aja, pakai sendal. Yuk, kita dorong lagi. Aja nginep-nginep nih orang gila ya, orang. Iya, nanti. Ayo nanti itu mau kayak tuh. Yuk. Itu Rani itu. Ayo. Tenang banget. Makannya sing ngurus. Sama Kak Adi. Iya, ya. Ini teman aja. Ini mana aja lu. Oh, ini ya. Iya. Titi paling cepat. Alhamdulillah. Mantap. Dikawal tuh satu kampung tuh. Mantap. Kak Adi ngomong dibiarin nurut. Ya udah. Iya, enggak nginep deh gini aja. Bilang sama ibu-ibu. Doain ya, semoga selamat di jalan gitu. Iya, bilang. Iya. Bilang. Selamat. Doain semoga selamat di jalan. Iya, ya udah ya. Ya udah ya. Ya udah, Bu. Doain ya, Bu ya. Jangan naik motor, Andre. Nanti sama naik motor enggak muat soalnya. Enggak muat. Sini aja. Kan ambil helm. Iya, orang larang ini barangan bela. Oh, enggak muat. Enggak muat. Sini ya. Di jalan. Nah, ini kalau motor akan buat mobilnya. Kunci. Kunci mobil. Ijo naik motor. Iya naik motor. Ijo naik mobil. Gimana? Mabok nih mobil. Mabok. Orang parah. Ijo ngirup ke depan ya. Kok balik-baliknya naik sih diantarkan siapa? Sama aku. Sama aku nanti sama Kak Ijal juga. Ya. Bismillah. Bismillah ya. Oke. Nah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Nyender ya. Nah, tuh Bu Neng sudah di dalam ya. Ya udah, kita pamit. Katanya kita kejar waktu dan memang doain semoga selamat sampai tujuan ya. Nanti kalau misalnya udah dirawat, kita bersihin rumahnya aja. Oke, kita ini sama pemuda. Katanya pemuda ya, mau ini ya. Betul. Betul dong. Ini, Bu, makasih ya Bu ya, udah bantu. Ya. Sama-sama Bapak. Nanti foto-fotonya dokumentasi kasih ke Bapak. Ya, jadi biar tahu. Ini biar Bapak tahu gitu perkembangannya ya. Ya udah kita ngejar waktu soalnya. Apa Bu? Takut berantem. Ah, enggak berantem. Nanti dipisah. Tenang, enggak bakal berantem. Insyaallah. Jangan khusus. Ya, udah ya. Ini ya, oke. Okay. Ya udah kita pamit ya. Yuk, assalamualaikum. Nanti Rani nyusul di motor ya. Yes. Ya, nanti sama Kak Ijal ya. Yes. Nanti aku kasih foto-fotonya sama Kak Ijal ya. Ya, doain semoga selamat ya. Pokoknya Rani semangat terus ya. Enggak akan lama. Enggak nginep-nginepan ya. Enggak. Ada ya. Kita pamit ya. Pak, makasih apa ya? Domeli nama lakinya saya ini lagi. Udah tua lakinya kasih.
Yowis hati-hati. Ya Rani hati-hati ya. Ya wa hati-hati. Yang pura ya wa ya. Yowis ya. Sing nurut ya neng ya. Yang hati itu waras ya. Ini Rani mana wa wes. Wis Rani. Oh ini apa ya? Ada ya. Ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya namanya Nengsi, gak ngidep di depannya, soalnya sama lakinya, depan lakinya lagi kerja. Gak kerjanya buru lah, mulungin aku, Wak. Iya, yang penting mah mulungin aku juga, yang penting mah halal. Iya. Udah makan belum? Ada makanan tuh? Sarapan mah udah lagi pagi. Oh, dari pagi. Oh, ya sarapan apa ya? Oh, ya sarapan. Ada nasi goreng, mau gak? Ntar aja ya. Iya, baru sarapan lagi. Oke, siap. Alhamdulillah, Bu Nengsi sudah kooperatif nih, mantep. Bu Nengsi kenapa tadi lari-larian? Iya, saya takut kalau bukan kalau enggak dikasih tahu jelas saya kan takut kalau belum. Saya mah orangnya takutan kalau iya penakut. Saya mah biasa sendiri semenjak itu. Semenjak apa? Semenjak ya maksudnya sendiri aja gitu. Sama anak doang sama laki. Bertigaan dong, berempat sama bapak tadi. Sama bapak tadi ya. Iya, sama bapak yang di rumah tadi. Sama dia juga mulungin aku, Wak. Tugas ada tugasnya malam begitu. Ada tugas. Ya udah. Iya, kata lakinya juga udah kalau nginep-nginepan jangan, enggak boleh. Oh, gitu. Iya, ntar lakinya ngamuk di rumah enggak ada. Iya, enggak boleh. Iya, enggak boleh sama dia nih. Ternyariin. Siang aja dia pulang nih lakinya. Oh, nanti siang. Iya, pulang. Kadang siang, kadang jam 10 udah pulang. Kan itu kan cuma mulungin aku doang. Iya. Iya, kan ntar kalau itu nyariin dia suka nyari. Suami Bu Ningsi pulang nanti Bu Ningsi udah pulang. Iya. Oke. Iya. Oke, kita jalan-jalan. Iya, ngamuk dianya kalau nggak ada saya. Oh, ngamuk nanti ya? Oh, iya dia. Dia juga suka ini. Nggak apa-apa nanti. Iya. Ya udah. Udah baca doa belum tadi? Udah, pas di perjalanan. Bismillah ya. Bismillah. Udah. Bu Ningsi. Kenalin nama saya Adif. Iya. Siapa? Adif. Iya. Ya. Kita saudara. Jadi jangan takut. Iya. Ya. Oke. Okay? Iya. Aku temennya Kak Ijal. Iya, saya mah kalau itu takut aja. Kalau bukan laki sendiri mah siapa takut aja. Oh, orang bukan lakinya. Enggak apa-apa. Iya. Ini istri saya nih. Saya punya istri. Iya, tahu punya istri. Kelihatan. Kelihatan ya. Saya pernah punya ini ya, belum jodohnya. Selamat berpisah, selamat tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Walaupun dirimu bukan jodohku, doaku selalu menyertaimu. Apabila kau sayang, hidup bahagia. Walaupun merasa hidup bahagia, tapi bila engkau menderita, demi Tuhan aku tiada rela. Itu lagi perawan, saya demen dangdut begitu nyanyi-nyanyinya. Bagus siapa itu, Bu? Itu enggak tahu lah siapa, pokoknya kedengerin dangdut aja demen begitu. Enggak pernah punya. Bagus ternyata sarannya ya. Bagus ya. Apalagi ya, lagu tua. Lagu apa lagi? Udah tua suaranya udah tua, udah lahiran. Tapi bagus ya. Iya kan udah lahiran, udah keluarin anak. Oh, kalau yang belum lahiran suaranya udah merdu, kalau masih gagah mah. Enggak apa-apa. Kalau udah tua mah udah capek. Lagu apa lagi yang tahu? Lagu apa lagi? Udah. Selamat malam, duhai kekasih. Udah itu aja lah. Oh itu aja, oke. Okay. Mahal ya suaranya ya. Bukan begitu, udah tua mah capek, sudah lagi sesak. Ke Kalimantan udah jauh. Ke Kalimantan? Iya. Emang mau? Udah di Jakarta udah lewat. Mau Kalimantan? Kan dia ada bacanya, Jakarta udah lewat. Udah lewat.
Udah, antar. Kalimantan di mana? Dianterin pulang lagi aja lah. Jadi tadi kita udah perjalanan sekitar 1 jaman. Iya, antar pulang lagi. Terus tiba-tiba Bu Ningsi bilang, "Ipa udah sampai Kalimantan kali ya," kata gitu. Ya, antar pulang lagi. Iya, pulang dong. Nanti pulang tenang aja. Bu Ningsi tadi bobo, terus bobo lagi aja, Bu. Enggak bobo, tidur. Iya, tiduran ya. Enggak tenang, saya mah pengen dianterin pulang aja. Iya, nanti kan dianterin pulang. Iya, enggak mau saya. Kan saya juga mau sholat Jumat kan. Iya, anterin. Iya, anterin pulang aja. Ya udah, tidur lagi ya. Enggak, bentar belum pulang mah enggak tenang, saya pengen dianterin pulang lagi. Oh ya udah, sip dah. Ya udah, lihat jalan aja ya. Oke, alhamdulillah Bu Ningsi sudah sampai di rumah sakit ya. Ya, rumah sakit. Nanti Bu Ningsi mau ambil obat doang sini ya. Iya, iya. Doain semoga lancar, semoga selamat Bu Ningsi ya. Iya, doain. Ya udah, doain bilang, doain. Doain ya sampai rumah pulang selamat lancar. Iya, udah. Ya, oke. Okay. Ya. Yuk kita masuk ya karena nunggu jam 11 ya udah. Dadah, karena kamera enggak boleh masuk ya. Sip. Oke, alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai nganter Bu Ningsi. Dan tadi Bu Ningsi itu di jalan pengen minta pulang terus katanya. Nanti pulangnya anterin lagi ya, katanya gitu kan. Dan kita juga tadi barusan baru selesai sholat Jumat. Alhamdulillah Bu Ningsi sudah masuk ke ruangan IGD. Nanti tinggal nunggu hasil swabnya, hasil swab sama hasil darahnya. Semoga negatif semuanya dan darahnya bagus ya. Karena nanti kalau misalnya positif, amit-amit ya, kalau misalnya positif COVID itu nanti akan di langsung ditaruh di ruangan isolasi gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya namanya virus ini nyebarnya itu nggak kelihatan gitu loh. Tapi ya pasti doanya yang terbaik buat Bu Ningsi. Dan terima kasih juga buat Kak Ijal sudah report, buat warga Mauk sudah ikut membantu, ikut support untuk kesembuhan Bu Ningsi. Di sini kita hanya ikhtiar dan doain semoga Bu Ningsi juga semakin sehat ya. Itu aja yang kita harapkan. Dan nanti di RSJ itu sekitar 23 hari kita akan update terus perkembangannya. Dan tadi kita baru dapat kabar, kita pergi ke RSJ dan tiba-tiba Kak Ijal ngabarin kita bahwa warga situ lagi bebersih gitu loh. Padahal kita udah bilang janjiannya nanti kita bebersih bareng-bareng. Nah, ternyata memang sangat cepat ya, sangat apa ya, responnya sangat bagus lah. Setelah Bu Ningsi keluar untuk masa pengobatan langsung dibersihin rumah-rumahnya. Nah, itu sangat bagus sekali. Nanti kita insyaallah terjun ke jalan lagi buat terjun ke sana, maksudnya terjun ke rumah Bu Ningsi untuk bantu-bantu bebersih ya. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Doain semoga saya, istri saya, keluarga semuanya sehat dan untuk bisa membantu lebih banyak lagi ya. Oke, saya Divovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.